Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamiri, tim Pak Tani Rokan Hilir, di mana saat ini saya berada di lokasi Provinsi Jambi, di mana saya berada di tengah-tengah lokasi pertanian tanaman terong. Jadi di sini kami akan menggali potensi atau mencari informasi bagaimana teknik budidaya tanaman terong di Provinsi Jambi ini untuk kita jadikan referensi atau suatu masukan supaya nanti ini bisa kita terapkan di desa binaan kita masing-masing sesuai dengan potensi wilayah yang ada. Untuk itu, mari kita simak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe-nya untuk membantu kami untuk memberikan informasi penyuluhan pertanian di Indonesia. Nanti kan nanti ada pembagian kerjanya. Tapi mungkin sekarang kita ke lokasi dulu untuk mengejar yang data-data yang dulu ya. Iya. Oke. Okay. Budidaya tanaman terong merupakan subkomoditi tanaman hortikultura atau tanaman jenis sayuran yang dapat tumbuh dengan baik di daerah iklim tropis. Sayuran jenis terong ini banyak diminati berbagai kalangan untuk dijadikan menu keluarga. Budidaya tanaman terong ungu menjadi komoditi unggulan sebagai pendongkrak perekonomian masyarakat Kelurahan Mayang Mengurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Terdiri dari 5 kelompok tani dan 3 kelompok wanita tani dengan masing-masing luas lahan 3,4 hektar ditanami berbagai jenis tanaman, salah satunya tanaman terong ungu. Teknik budidaya tanaman terong ungu di Desa Mayang Mengurai dilaksanakan secara sederhana dan peralatan yang mendukung bisa mendapat produksi mencapai 5 ton per hektar dengan harga jual Rp5.000 per kilogram melalui pedagang pengumpul setempat. Menurut Henry, petani terong di Jambi, kegiatan usaha tani akan menghasilkan jika dikerjakan dengan serius dan sungguh-sungguh, serta tepat dalam pengelolaan informasi pasar. Kendati kendala yang dihadapi pada serangan hama dan penyakit tanaman, namun kegiatan penanaman tetap dilaksanakan. Jika saja harga terong ungu mencapai Rp10.000 per kilogram, petani terong di Desa Mayang Mengurai pasti semakin sejahtera. Berikut ini informasi selengkapnya. Saya nanam terong ini, kalau saya minta itu harus bisa berhasil, Pak. Tapi kalau ada yang layu, nah ini yang penyakitnya, Pak, yang saya belum bisa menemukan, Pak. Nah, sudah itu, cara penghasilan juga kalau banyak yang layu tentunya jadi kurang, Pak. Saya pun jadi orang petani, Pak. Oh, dari kecil Bapak udah petani. Jadi saya dari Jawa ke sini langsung jadi petani gitu, Pak. Kendala pohon terong bodan ini lalat buah dengan ulet daun ya. Karena buahnya sering dilubangin ulein dengan lalat buahnya busuk ya. Harapan di kebun saya ini kedepannya, karena ini kebun tumpang sari, biar hasilnya lebih melimpah, kita menggunakan tumpang sari satu lahan ini dalam satu bedeng dua community, harapannya melimpah rezeki. Demikian informasi dari kami. Bantu kami dalam memperluas informasi serta penyuluhan pertanian dengan cara subscribe, like, dan bagikan di media sosial saudara. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.